nggak bawa teman-teman ya? Banget sih tuh anak. Berani pisan itu anak, udah sendiri masih aja ngelawan. Bro, gimana? Tolongannya kan? Kalau begini mah terserah Abah sama wae. Gimana, Bah? Kan, woi. Bismillah. Ayo atuh, sok. Ayo lo. Ayo, bismillah. Sosokan pakaian anak muda. Sekarang gue tanya, ngapain lu pada kesini? Hah? Justru kita yang mau nanya, ini kalian lagi pada ngapain di sini? Mending lo orang tua pulang sana ke rumah, urus anak bini. Nggak usah ikut campur urusan anak muda. Terencok lagi. Kalem, bro. Sekarang ini mendingan lo semua cabut dari sini, ya. Tinggalin tuh orang yang lagi lo jolimin. Sebelum kalian gue jolimin. Bagus enggak bahasa Betawi gue? Gue dizolimin. Yeah.
Gak apa-apa kok om. Makasih ya om, udah nolongin saya. Bagus sih. Nyalinya berani. Iya, hebat. Tapi lain kali, sebaiknya kalau jalan malam-malam itu jangan sendiri. Karena banyak anak yang motor berkeliaran yang, aduh, galugalan mereka. Ya? Iya om, makasih ya om. Bagus lah. Ya. Ngomong-ngomong, rumah sakit Medika tahu? Oh, rumah sakit Medika? Om belok kiri aja. Nanti ikutin jalan, adanya sebelah kiri. Oh, kiri? Jauh tuh. Enggak kok. Ah, orang gunung mau nanya-nanya jauh-jauh lah. Maaf ya. Nanya, Pak. Ya, ampun. Iya, Om. Makasih, Om. Oh, Pak. Maaf, Pak. Nunya. Iya, Om. Hati-hati, Om.